sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallallahu rasulul karim alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat, saudara-saudara yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kembali diberikan izin oleh Allah, kita bisa melaksanakan kewajiban kita, diantaranya melaksanakan sholat fardu Jumat yang alhamdulillah kita telah diberikan oleh Allah. Hati kita, jasad kita, pikiran kita untuk datang ke masjid Taqwa ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal saleh, dan insyaallah akan bisa membantu dan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang menyenangkan walaupun illa maqallaha biqalbin salim. Pada hari ini ada berbagai harta benda, jabatan, anak, istri, semuanya pasti kita tinggalkan, kecuali yang kita tahu adalah qalbun salim, yaitu hati yang bersih, hati yang suci. Maknanya adalah amal saleh, ibadah yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Salam dan salam alhamdulillah kita ucapkan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah perjunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai muslim tentu kita peduli terhadap agama. Marah ketika agama dinistakan, geram ketika saudara-saudara kita sesama muslim terzolimi atau teraniaya. Tidak bisa tinggal diam ketika kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di hadapan kita. Inilah sifat-sifat dan ciri-ciri orang-orang yang beriman di dalam hatinya. Perilaku ini, sifat ini tentu tidak dipaksakan dan tidak dibuat-buat, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepedulian kita pada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan ini adalah bentuk terhadap kepedulian kita terhadap bangsa dan agama. Kaum muslimin, saudara-saudara, jemaah berbahagia. Maka oleh karena itu pada hari ini khatib menyampaikan bahwasanya ada ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang membuat susah para mukmin dan membunuhnya tanpa hak. Kaum muslimin, saudara-saudari berbahagia, sebagaimana kita tahu dalam ajaran Islam, dalam ajaran agama kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberikan anugerah nyawa kepada kita. Dan oleh karena itu, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang melindungi dan juga menjaga nyawa tersebut, melainkan juga kita sebagai muslim, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib melindungi dan wajib menghargai serta tidak boleh menzalimi. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya pembunuhan satu nyawa yang tidak berdosa sama saja dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'an." Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan yang nyata di muka bumi, maka seolah-olah ia membunuh seluruh manusia di muka bumi. Hadirin kaum muslimin berbahagia,
jangankan pembunuhan, menimpakan suatu bencana, suatu bahaya kepada saudara-saudara kita, menimpakan suatu kesusahan kepada orang-orang Islam atau kepada orang-orang di luar Islam, itu merupakan dosa yang sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengancam siapa saja yang membahayakan atau menyusahkan orang lain dengan balasan yang serupa, sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, siapa saja yang membahayakan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Dan barang siapa saja yang menyusahkan orang lain, yang menzalimi orang lain, maka dia juga akan mendapatkan kesusahan dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin berbahaya, begitu berharganya nyawa seorang mukmin, begitu berharganya nyawa seorang manusia. Kehancuran dunia jauh lebih ringan dibandingkan dengan hilangnya nyawa seorang mukmin tanpa hak, tanpa jalan kebenaran. Maka oleh karena itu juga Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, la yazalu dunya ahwana 'inda Allah min qatli rajulin muslim. Kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Saudara-saudara kaum muslimin berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mengancam dan melarang keras pelaku-pelaku pembunuhan bukan jalan kebenaran, terutama kepada orang-orang yang seiman. Saudara-saudara kaum muslimin berbahagia, di antara ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang membunuh tanpa hak, maka mereka pelakunya yang dinilai melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW diantaranya, bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa besar, yaitu adalah orang-orang yang melakukan pembunuhan tanpa hak. Apa yang menjadi berbahaya? Siapapun yang melakukan pembunuhan-pembunuhan, menghilangkan nyawa saudara-saudaranya tanpa jalan kebenaran, tanpa hak, maka sesungguhnya kata Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah orang-orang yang telah berbuat dosa besar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kata Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang yang melakukan pembunuhan tanpa hak, maka mereka akan mendapatkan ancaman neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya. Sebagaimana dikatakan